Suasana heboh terjadi di acara seminar tentang anak di sebuah rumah sakit di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan belum lama ini. Dua tokoh film Satria Heroes Revenge of Darkness tiba-tiba hadir menghibur peserta seminar bersama anak-anaknya. Okay. Gimana yang berubah? Yang berubah dia soalnya. Karena ada monster jadi harus berubah. Iya, ada musuhnya topeng besi tadi. Jadi harus dikalahkan. Keseruan tadi sih karena kan kita memberikan apa yang anak-anak inginkan. Kan dicari sini superhero-nya mana sih? Akhirnya kan kita bertiga nongol, terus si Reza ini berubah jadi Azazel, kita kasih live show sedikit. Pertunjukkanlah melawan salah satu tokoh penjahatnya atau pembesi, jadi anak-anak juga moga-moga terhibur gitu dengan kehadiran kami semua di sini. Pada kesempatan itu, para pemain film superhero tersebut juga ikut membagi-bagikan boneka kepada anak-anak yang datang maupun yang sedang berada di kamar perawatan. Aksi itu tentu saja mendapat sambutan hangat dari anak-anak. Tambahin lagi nih di sampingnya ya. Gimana? Film action superhero Satria Heroes Revenge of Darkness akan diputar di bioskop mulai 4 Mei 2017. Film tersebut menceritakan satria jagoan yang terdiri dari beberapa karakter yang diadaptasi dari tokoh superhero asli Indonesia, yakni Bima Satria, Garuda, dan Bima X.